program Back to School ini merupakan program pertama yang pernah dijalankan oleh FINAS. Dan pada hari ini kita memberi bantuan kepada 60 anak-anak penggiat seni. Ini merupakan kita punya sesi yang pertama. Dan saya difahamkan Dato' Sri Azlan akan meneruskan satu lagi program. Dan sekiranya masih ada lagi anak-anak penggiat seni yang ketinggalan, dan kita akan buat dalam sesi yang kedua nanti. Pada hari ini kami menyumbang pakaian sekolah dan juga beg sekolah untuk beberapa orang anak-anak penggiat seni, dan moga-moga kita mengharapkan ini dapat membantu dan meringankan beban mereka, dan kita harapkan anak-anak itu dapat menyambung pelajaran mereka di celah-celah pandemik COVID yang melanda negara kita bahkan seluruh dunia. Jadi apa yang boleh kita bantu, kita bantu dan kita berikan kepada anak-anak di FINAS. Dan saya juga berharap agar apa yang kita praktiskan ini, syarikat-syarikat korporat yang lain juga boleh bersama-sama berganding bahu untuk memberikan kepada, moga supaya anak-anak yang nak masuk sekolah dengan keadaan yang agak serba muskil dapat dibantu dengan supaya benda ini dapat berjalan dengan selesa. Alhamdulillah, saya syukur kepada hadirat Allah kerana beri peluang pada FINAS. FINAS juga dapat berikan sumbangan pada kita semua, kepada anak-anak seni yang tak berkemampuan untuk beli-beli barang-barang baru. So dengan peluang yang ada itu, saya akan cuba untuk berusaha lah, belajar pandai-pandai dan untuk mencapai kejayaan. Okay, FINAS, terima kasih pasal apa dia bantu sekolah, murid-murid sekolah. Saya ingat baguslah, lagi kena buat lagi macam ni. Sekarang susah semua orang COVID, pasal COVID tak dapat gaji semua. Kalau bantu lagi baguslah.